Nah, ini kalian perhatiin si Tatsunya apakah akan generate special protect atau tidak. Terus si Groribasnya meledakin racunnya atau enggak ya. Itu yang di tes. Ting 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 ting. Kita krulnya kita abisin dulu baru kita ganti speednya jadi satu. Kang sayur nggak guna, gue lagi ngetes damage si Tatsu ngisi special protect atau enggak ke light armor, ke yang armor putih sama detonator meledak atau enggak, itu yang lagi mau dites ya. Dush. Oh iya, yes, sekalian pasukin VM kayaknya bisa nih. Kan ada api sini. Nah ini kita lihat ya. Sudah ada api. Nah ini si Tatsu Baliho. Apakah ngisi special guard? Setelah si Goku Arashi. Damage-nya ke Char Putih. Tidak ya. Terbukti tidak ngisi special guard tuh. Setelah si Goku Arashi. Damage-nya ke Char Putih. Tidak ya. Terbukti tidak ngisi special guard tuh. Sekarang api. Harusnya udah mulai ngisi dikit nih. Soalnya SR di depan life armor-nya habis. Jadi ke HP-nya. Dikit sih. Harusnya sudah mulai ngisi nih si Baliho. Tuh ngisi dikit ya. Si Baliho. Tuh ngisi dikit ya. Special guardnya. Lihat nih. Ngisi dikit. Benar ya WK ya. Mantap WK. Terus kita lihat yang ledakannya. Ini sekarang yang bagian ledakan. Dari tadi kayaknya gue perhatiin gak ledak ya. Tidak meledak ya. Bagian sudah terbukti sekarang. Tatsu tidak ngisi kalau nyerang life armor. Force field-nya. Terus kedua, DOT ke life armor itu tidak trigger detonator. Ini lumayan sih. Cuman di sisi lain, si Tatsu itu nggak butuh detonator. Jadi tetap GGWP lah damage output-nya kalau disatutimkan dengan G4. Di sisi lain ini bisa jadi bug. Tapi kayaknya gue percaya sih, kayaknya ini bukan bug sih. Mirip-mirip kayak Drive Knight dulu awal-awal muncul. Ingat nggak? Drive Knight awal-awal muncul, DOT itu nggak meledak. Ya kan? DOT ke Special Guard itu nggak meledak. Pas keluarnya si Groribas, jadi bisa meledak. Karena ada Groribas tadi itu. Ingat banget gua. Sebelum banner Groribas, di CN itu nggak bisa dia. Lah menang! Korboros nih bos, senggol dong. Aduh. Aduh, boros, boros. Masih menang dia, coy.